selamat pagi. Selasa dia lah kita ya. Oke, saat pagi tadi bilang kita harus membuat hak cipta, tapi ini Mas Rangga, Lela malah gratis makan di pasar Lela ya. Oke, baik Mas Rangga, kami persilakan untuk berbagi kepada teman-teman tentang kisah sukses Lela. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berada di sini. Ya, tadi pembukaannya lagi rame kan ya, gosip-gosip gitu ya. Kebetulan digosipin sama artis apa inisialnya LA gitu. Akhirnya masuk TV jadinya Lele. Gitu ya. Perkenalkan nama saya, ya nama saya Rangga. Biasa apa namanya dikenal tukang pecel lele. Nah karena warung lelenya udah banyak, jadi seringkali disebut Raja Lele gitu ya. Masih bersyukur alhamdulillah jualannya bukan singa. Kalau jualan singa, Raja Singa gitu. Gatau, jangan serius-serius ah, udah siang ya. Oke teman-teman, Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau saya ditanya ngasih materinya apa, saya bukan ngasih materi ya, cuma mau cerita aja gitu ya. Terus kalau dibilang motivator juga bukan motivator ya, lebih ke provokator ya. Kalau tadi misalnya ada yang nanya, mau duit 1 miliar enggak? Di sini mau duit 1 miliar enggak? Ada yang mau uang 1 miliar? Siapa? Ada yang mau? Kalau ditanya begitu saya juga mau. Cuma saya jadi teringat satu buku yang pernah saya baca dulu, namanya buku Rich Dad Poor Dad, pernah dengar? Di situ ada pesan, salah satunya saya masih ingat tapi baru memahami setelah sekian lama. Jadi di situ kamu harus bersedia kerja tanpa dibayar. Nah, kan bingung kan? Apalagi dulu masih zaman-zaman karyawan gitu ya, ikut MLM. Nah, tapi seiring waktu saya menyadari bahwa kalau memang kita mau jadi entrepreneur, jangan ngarep duit duluan gitu ya. Yang harus disiapkan mental kita adalah mental enggak dibayar. Mental nggak dibayar, mental nggak dapat duit, gitu ya, atau kesiapan untuk tidak mendapat uang, karena begitu yang dipikirin udah duit duluan, begitu terjun, kok nggak ada duitnya, gitu ya, kok kemana nih hasilnya, gitu ya, kok rugi terus. Nanti saya cerita pengalaman-pengalaman saya jalan bisnis. Tapi yang penting ternyata untuk menjadi seorang pengusaha itu mental dulu yang harus siap. Jadi pengusaha itu akhirnya bukan profesi. Kalau menurut saya, akhirnya mental. Kalau mentality kita adalah mental pengusaha, insya Allah ngadepin tantangan seperti apapun, kita pasti siap. Ya. Jadi, bukan uang yang jadi parameter, bukan hasil gitu ya. Kadang saya juga banyak diberitain, oh omset miliaran-miliaran gitu ya. Ya, itu mah cuma dampak aja. Dampaknya dikejar pajak, macam-macam gitu ya. Tapi yang paling penting adalah dampaknya dari apa yang kita lakukan, kita bisa memberikan lapangan pekerjaan buat orang banyak. Kemudian dari yang tadinya karyawan cuma 3 orang, sekarang udah ribuan. Nah itu kan dampaknya semakin luas. Terus sekarang juga alhamdulillah sudah sampai Malaysia. Ini sudah ada yang serius buka master license di Timur Tengah. Jadi nanti ada lebay Lele Dubai gitu ya. Jadi di Dubai ada. Itu juga nggak tahu kenapa bisa ada di Dubai. Sederhana aja karena saya cuma menjalankan pekerjaan coba sebaik-baiknya. Cuma karena suka agak-agak nyeleneh gitu ya. Dulu waktu cabang masih satu, saya tulis, saya bikin leaflet gitu ya, bikin flyer, saya bagi-bagi. Dulu cabang masih satu. Cabangnya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Saya bagi-bagi flyer, terus saya bilang segera hadir Bandung, Jogja, wah semua kota ditulis oleh Indonesia. Alhamdulillah kejadian. Nah kalau di Dubai nggak tahu kenapa, jadi saya punya ada ruangan buat manajer saya di kantor. Ruangannya ya sempit juga, gede-gede amat. Cuma kok nggak ada pemandangan gitu ya. Udah saya nge-print pakai banner, jadi jendela kayak di ini, jendela memandang. Ini Dubai gitu ya ceritanya ya. Cuma gitu aja. Alhamdulillah kejadian juga bukan di sana. Insya Allah dalam waktu dekat ya. Oke, kalau ditanya dulu mau jadi pengusaha, pasti saya yakin banyak orang yang pengen punya usaha sendiri, nggak mau kerja sama orang, cuma masih bingung caranya.
Saya begitu lulus SMA, kuliah sambil kuliah diniatin pokoknya nggak mau kerja sama orang. Jadi karena dulu kuliahnya IT, jadi nyari kerjaan atau nyari usaha tuh yang berhubungan sama IT aja. Saya buka warnet, dulu buka kursus komputer gitu ya. Nah, tapi nggak berkembang juga. Terus akhirnya coba-coba yang lain, jual celana jeans gitu ya. Saya bukan asli Bandung, beli celana jeans dari pasar Tamim, dijual ke temen. Nah kalau kadang temen juga suka tegaan, kita belinya cash, nah begitu dijual berapa kali gitu, bayarnya entar. Nah seringkali terjadi barangnya habis, duitnya juga habis gitu, duitnya nggak balik, gila mau nagih karena nggak tegaan gitu ya. Atau kayak kita yang punya utang, nah seringkali kejadian begitu. Dan setelah saya tanya ke banyak teman-teman, juga banyak teman-teman yang ngalamin kayak begitu. Nah tapi akhirnya apakah kita harus kerja dulu sama orang gitu ya? Ya akhirnya balik lagi ke masing-masing orang ya, tergantung kesiapan mentalnya. Tapi ibu saya pesan waktu itu, udahlah nggak usah dagang-dagangan dulu, mungkin keluarga kita mah nggak ada yang bakat dagang gitu ya. Bakat dagang orang Padang gitu ya. Nah ibu saya, tapi tetap ibu saya ngasih semangat, udah gini aja, kamu kerja dulu sama orang, nanti sambil kerja cari pengalaman, belajar ilmunya gitu. Ya udah, karena saya anak yang nurut gitu ya sama orang tua, ya udah saya nurut. Nah terus ada pesan lagi dari salah seorang sahabat saya. Nah katanya kalau lo mau kerja sambil belajar, kerja di tempat-tempat yang di usaha yang lagi berkembang, jangan yang udah established katanya. Kalau di yang lagi berkembang tuh bisa belajar banyak gitu ya, bisa lintas sektoral gitu ya. Kalau yang established ya kadang udah jadi sekrup aja kalau jabatan lo nggak tinggi-tinggi amat, dia bilang gitu ya. Kita cuma part of system gitu ya. Ya udah begitu, saya akhirnya ngikutin saran teman saya, kerja di tempat yang belum established. Oh memang di situ saya bisa belajar banyak, belajar marketing, belajar keuangan gitu ya, terus belajar ya macam-macam lah. Orangnya juga kan belum terlalu banyak gitu ya, jadi komunikasinya juga enak. Nah tapi ada resiko, ternyata kerja di perusahaan yang belum established itu rawan PHK, karena ya perusahaannya juga belum stabil. Akhirnya PHK lagi. Jadi melamar kerja itu buat saya waktu itu PHK yang tertunda gitu ya, karena pasti ujung-ujungnya udah PHK. Nah terakhir saya kerja di sebuah perusahaan developer, di situ proyeknya ke stop. Dulu masih ingat saya funding dari BRI kalau nggak salah nggak turun sekitar 50 miliar, akhirnya proyeknya diberhentiin. Nah, karyawannya kena tuh semua termasuk saya. Akhirnya di saat teman-teman pada sibuk bikin CV lowongan ke perusahaan lain, saya mikir masa PHK lagi, udah lah bismillah bisnis gitu ya. Nah cuma bisnisnya bisnis apa itu saya masih mikir. Nah saya juga kebetulan punya satu buku kecil gitu ya, yang itu alhamdulillah jadi buku ini juga yang saya terbitin juga di Gramedia, judulnya Dream Book. Nah di buku ini, karena dulu saya ikut MLM, jadi biasa nulis keinginan gitu, apa yang mau yang ditulis gitu ya. Nah salah satunya di situ ada pengen punya restoran ya, pengen punya rumah makan, padahal sama sekali nggak bisa masak, badan gede doang gitu ya, senangnya cuma makan waktu itu gitu ya. Nah akhirnya ya udah bismillah lah saya niatin, cuma apa gitu ya yang harus saya pilih ya. Yang saya harus pilih, karena ngeri-ngeri sedap juga jualan makanan. Banyak orang yang jual makanan, atau gak usah jauh-jauh deh, di dekat rumah saya ada orang jual makanan umurnya cuma sebulan dua bulan udah gitu hilang gitu, atau ganti lagi jadi yang lain gitu ya. Nah saya apa gitu ya. Nah sekarang pertanyaan ini sebetulnya saya coba balikin lagi ke teman-teman gitu ya. Kira-kira kalau kita mau buka usaha makanan ya, milihnya yang masih sedikit saingannya apa yang udah banyak? Kira-kira gimana? Yang masih sedikit apa ya? Udah banyak? Yang gak ada saingan ya kalau perlu ya. Nah, di bisnis ini gak ada benar, gak ada salah gitu ya. Jadi teori itu bisa apa aja, dan malah kita sebetulnya bisa bikin teori sendiri. Kalau menurut saya pribadi, saya lebih senang
nyari apa namanya, nyari produk yang sudah banyak pesaingnya. Gitu. Kenapa? Karena kalau sudah banyak pesaingnya, otomatis sudah ada pasarnya. Kalau sudah ada pasarnya, berarti kita udah nggak perlu capek-capek lagi mengedukasi. Ya. Ya mungkin, ya ini ada juga yang berhasil dengan sesuatu yang unik, tapi effortnya akan jauh lebih besar. Begitu kita punya produk yang apa namanya, yang belum ada pasar, yang saingannya masih sedikit, mungkin belum dilirik orang, kita harus keluar upaya atau effort yang cukup besar untuk mengedukasi pasar. Dan ini dananya nggak sedikit. Ya walaupun sekarang mungkin sudah ada sosmed ya, jadi lebih gampang, sudah ada komunitas gitu ya. Nah, banyak teman-teman yang akhirnya kehabisan nafas ya buat apa namanya, buat bertahan di bisnisnya karena produknya akhirnya nggak cukup dikenal orang gitu ya. Sementara dia harus keluar cost terus untuk menghidupi perusahaannya. Nah, saya berpikir akhirnya mendingan saya nyari yang udah banyak, tapi yang udah banyak itu saya kasih nilai tambah gitu ya. Ciri-ciri produk yang udah banyak atau yang kita nggak usah mikir atau cuma merem juga udah tahu ya, kita tinggal merem aja terus bayangin gitu ya. Kira-kira kalau kita merem, kita bayangin nasi goreng, kebayang nggak nasi goreng? Kebayang nggak? Bakso misalnya, kebayang? Terus es teh manis misalnya, kebayang nggak? Nah, coba produk yang aneh gitu namanya. Dulu saya pernah lele, saya jual lele bakar tapi saya kasih namanya aneh gitu. Lele bakar Afrika. Nah, orang nggak ada yang beli juga gitu ya. Nah, ternyata adaptasi dengan pasar itu sangat penting. Jadi kalau bisa ya apa, cari yang sudah banyak, kemudian sederhanakan. Kemudian kalau mau jual makanan, kalau misalnya kita mau jual makanan, kira-kira enaknya di tempat yang masih sedikit saingannya apa yang sudah ramai? Kalau saya lebih berpikir di tempat yang sudah ramai. Orang bilang dulu jualan makanan mah yang penting enak, kemana aja dicari. Ya berapa lama waktunya? Itu butuh waktu bertahun-tahun. Kita kuat nggak gitu ya? Kita sanggup nggak dalam apa, kondisi sepi gitu, nggak ada yang beli gitu ya? Nah itu saya alami juga. Jadi menurut saya fase pertama waktu itu apa yang saya dapat, saya pertama nggak bisa masak, tapi pengen punya usaha makanan. Begitu pengen punya usaha makanan, usahanya apa? Nah, saya mulai mencari, saya lihat-lihat. Dari sekian banyak, akhirnya mata saya itu tertuju sama gerobak pecel lele, warung tenda pecel lele. Ya, coba diamati baik-baik. Saya keliling hampir seluruh Indonesia. Nah, di setiap kota di seluruh Indonesia, ini pasti ada warung pecel lele. Ya. Modelnya begini, persis. Ya. Tendanya ada tenda biru, ya ada orange lah kayak gitu ya. Terus ada big screen-nya ya. Ada big screen-nya, terus yang mainnya lele, ayam dan kawan-kawan gitu ya. Se-Indonesia modelnya begini. Nah, ini kan berarti pasarnya udah luas. Orang se-Indonesia udah kenal apa itu pecel lele. Nah, tinggal gimana caranya si pecel lele ini dibikin agak beda. Nah, konteks beda ini kan enggak harus beda yang radikal gitu ya. Kebanyakan mungkin orang mikir, oh pengen beda, bedanya dibikin total. Nanti saya cerita. Oke, bismillah, waktu itu saya milih pecel lele ini sebagai apa namanya, partner saya menjemput impian ceritanya. Oke, tinggal namanya apa? Nah, ini nama juga part of apa ya, bagian dari doa lah. Jadi ada apa namanya, ada maknanya gitu ya. Oke, next. Namanya apa gitu ya, dulu namanya pecel lele Rangga atau pecel lele anak saya, kok kayaknya nggak ini banget, nggak pop banget gitu ya. Pecel lele Rangga ada apa dengan cintanya, udah nggak musim gitu ya. Iya, akhirnya saya seneng banget sama Coca-Cola, ada rima di situ ya, ada Coca-Cola gitu. Jadi, oh lele lela lucu juga gitu ya. Nah, cuma tinggal ngasih makna nih, ada apa sih di balik nama Lela ini gitu ya. Banyak yang nyangka Lela itu nama perempuan gitu. Pas ketemu jenggotan ya. Lela ini bukan nama orang tapi singkatan, lebih laku. Jadi ada makna, ada doa yang diselipin di situ ya, mudah-mudahan apapun nanti yang dijual Lela bisa lebih laku, harapannya begitu. Nah, ini juga bagian dari mindset
ya, kebanyakan orang mau mulai usaha tuh mikirnya udah yang serem-serem gitu ya, udah yang horor-horor, gimana kalau rugi, gimana kalau bangkrut gitu ya, gimana kalau sepi gitu ya, kenapa nggak dibalik, gimana kalau rame, gimana kalau ngantri, gimana kalau ngitung duitnya susah gitu ya. Nah kan enak gitu ya, kalau Stephen Covey bilang mulailah dari yang akhir, biasakan berpikir dari endingnya, endingnya kita mau kemana. Jangan di awalnya udah ketakutan duluan. Jadi lihatlah masa depan dengan masa depan ya. Misalnya lihatlah masa depan 5 tahun sekarang, apa 5 tahun yang akan datang dari sekarang. Sekarang boleh misalnya mulai usaha gak punya duit, 5 tahun yang akan datang kita gak tahu. Mungkin ngitung duitnya susah gitu ya, saking banyaknya, bukan karena gak ada ya. Ini juga apa namanya penting menurut saya, bagaimana membuat sebuah brand atau nama sehingga akhirnya mudah diingat. Nah, hati-hati juga gitu ya, jangan yang aneh-aneh. Ya. Oke, next. Nah, ini tempat yang pertama, modifikasi. Jadi modifikasinya, jadi pecel lele, dari pecel lele kaki lima dibikin modelnya ya kayak ada kiosnya lah ya, agak permanen. Waktu itu saya sewa tempat Rp250.000 sebulan. Nah, di tempat ini. Sewa tempat di sini Rp250.000 sebulan. Etalase waktu itu ya saya beli ya second-second gitu ya. Peralatan juga kompor gitu ya, tabung gas, yaitu pinjam dari orang tua. Kalau pinjam dari orang tua kan balikinnya wallahu alam gitu ya. Jadi begitu pulang ke rumah, wah dia tabung gas nih dua, pinjemnya satu gitu ya. Nah tapi yang penting mulai aja, oke belum, masih di sana. Yang penting mulai aja sebelumnya. Nah, karena kita berpikir, oh kita mau buat sesuatu, modalnya tuh harus ada sekian puluh juta, harus ada sekian ratus juta gitu ya. Nah ini yang banyak seringkali akhirnya bikin kita gak mulai-mulai. Begitu ada ide, ada niat, ada kesempatan, action aja dulu langsung jalan. Nah ini saya bikin begini, tukang masaknya belum ada, belum dapat tukang masak, ya. Udah bikin begini, oke, namanya pecel lela, nanti yang dijual ini, gitu ya. Tukang masaknya belum ada, nah tukang masaknya saya cari. Jadi kalau rumusnya dalam bisnis itu, kalau nggak bisa, cari yang bisa. Nggak punya, cari yang punya. Selalu kita berpikir partnership, ya. Di bisnis ini yang paling penting adalah partnership. Nggak bisa kita semuanya sendirian. Nah, singkat cerita saya dapat tukang masak, mulai jualan di sini. Alhamdulillah hasilnya sepi. Ya, hari pertama jualan ya enggak nyampe lah, enggak nyampe 100.000 gitu ya. Masih kisaran omset tuh di 10.000. Nah, sempat dapat beberapa ratus ribu, sekitar 200 ribuan gitu ya. Itu juga pas keluarga besar tuh datang gitu ya. Rombongan berapa mobil gitu datang. Si Randa buka restoran gitu ya. Datang, udah gitu datang mau bayar sok-sokan gitu ya. Berapa gak usah gitu ya. Budaya kita banget, gak usah gitu. Padahal butuh gitu ya. Nah itu berjalan begitu. Jadi dari bulan ke bulan hasilnya minus ya. Jadi kan bukanya semangatnya, jalannya dia pusing. Begitu jalan, bulan pertama minus. Wah, bulan kedua semangat pusing gitu ya, minus gitu, hari ketiga minus, sampai bulan kelima hasilnya benar-benar positif minus. Nah di sini mulai ada fase galau gitu ya, ini gimana ini kok usaha begini, katanya jadi pengusaha tuh enak ya, duitnya banyak, terus waktunya bebas, suka-suka kita yang atur. Boro-boro saya bilang, banyak dari mana? Minus yang ada, terus waktunya bebas dari mana? Aduh, kita benar-benar terikat sama usaha kita. Kalau kerja bisa libur, usaha gak bisa. 24 jam gak berhenti-berhenti, standby. Gitu ya, harus standby. Karena kalau ada apa-apa ya resikonya ada di kita. Di sini saya berpikir apa yang salah, ya udahlah, biasakan melakukan saya biasa melakukan perenungan, kontemplasi. Nah kalau lagi kontemplasi merenung itu apa aja dilihat,
sesuatu yang dilihat biasanya bisa jadi pelajaran. Walaupun kita ngelihat misalnya di piring cuma ada sepiring apa namanya sepiring tempe gitu ya, sepiring tahu atau tempe gitu ya. Nah gosong, tapi itu dilihat ini kenapa bisa gosong gitu ya. Nah kalau ada tahu atau tempe gosong yang salah kira-kira siapa? Yang masak. Kalau ada usaha sepi rugi bangkrut yang salah siapa? Jangan salahin bisnisnya, gitu ya. Ya. Di bisnis ini yang paling penting adalah partnership. Gak bisa kita semuanya sendirian. Nah, singkat cerita saya dapat tukang masak, mulai jualan di sini. Alhamdulillah hasilnya sepi. Ya, hari pertama jualan ya nggak nyampe 100.000 gitu ya, masih kisaran omset tuh di 10.000. Nah sempat dapat beberapa ratus ribu, sekitar 200.000-an gitu ya. Itu juga pas keluarga besar tuh datang gitu ya, rombongan berapa mobil gitu datang, si Randa buka restoran gitu ya, datang dan kita datang mau bayar sosokan gitu ya. berapa gak usah gitu ya. Budaya kita banget, gak usah gitu, padahal butuh gitu ya. Nah itu berjalan begitu, jadi dari bulan ke bulan hasilnya minus ya. Jadi kan bukanya semangatnya, jalannya ini pusing. Begitu jalan, bulan pertama minus, wah bulan kedua semangat pusing gitu ya, minus, gitu. Hari ketiga minus. Sampai bulan kelima hasilnya benar-benar positif minus. Nah di sini mulai ada fase galau gitu ya. Ini gimana ini, kok usaha begini, katanya jadi pengusaha tuh enak ya, duitnya banyak, terus waktunya bebas, suka-suka kita yang atur, boro-boro saya bilang, banyak dari mana, minus yang ada, terus waktunya bebas dari mana? Aduh, kita benar-benar terikat sama usaha kita. Kalau kerja bisa libur, usaha nggak bisa. 24 jam nggak berhenti-berhenti, standby, gitu ya, harus standby. Karena kalau ada apa-apa ya resikonya ada di kita. Di sini saya berpikir apa yang salah, ya, apa yang salah? Ya udahlah, biasakan melakukan saya biasa melakukan perenungan kontemplasi. Nah kalau lagi kontemplasi merenung itu apa aja dilihat, sesuatu yang dilihat biasanya bisa jadi pelajaran ya. Walaupun kita ngelihat misalnya di piring cuma ada sepiring tempe gitu ya, sepiring tahu atau tempe gitu ya. Nah gosong, begitu dilihat ini kenapa bisa gosong gitu ya. Nah, kalau ada tahu atau tempe gosong yang salah kira-kira siapa? Yang masak. Kalau ada usaha sepi rugi bangkrut yang salah siapa? Jangan salahin bisnisnya gitu ya. Nah, saya evaluasi apa yang salah gitu ya. Produk udah menurut saya sih enak gitu ya, menurut beberapa orang yang saya tes juga enak. Apanya yang salah? Oh, ternyata yang salah itu lokasinya. Apa yang bisa diharapkan dari sewa tempat cuma Rp250.000 sebulan? Nah, ini tempatnya ceritanya bukan pinggir jalan, ya. Memang enggak ada sih tempat tengah jalan. Jadi ini bukan pinggir jalan raya gitu. Enggak masuk ke dalam. Jadi makanya sewanya agak murah. Nah, dari sini akhirnya saya coba cari tahu, oh ini yang jadi masalah ini lokasi. Berarti saya harus cari lokasi yang baru. Selamat jalan Pak Bi, hati-hati di jalan. Oh enggak, ya. Nah, ini akhirnya bikin saya mikir gitu ya. Kenapa ini? Nah, akhirnya kita belajar lagi. Nah, belajar lagi dari mana? Dari alam. Banyak hal-hal yang kita anggap gak mungkin, ternyata kalau kita tahu caranya bisa. Contoh ya, bagaimana cara menjemput rezeki kalau kita belajar dari makhluk yang lain. Teman-teman tahu cicak ya, makanannya apa?
nyamuk itu bersayap, cicak merayap, ya. Kalau kita pikir logika dan akal sehat, makhluk Tuhan yang merayap rezekinya adalah makhluk Tuhan yang lain yang bersayap, yang bisa bebas terbang kemana aja. Kira-kira masuk akal. Bayanginnya juga susah gitu, kalau belum ngerti caranya gimana tuh cicak cari makan gitu ya. Nah, pernah saya ke daerah Lembang di Bandung, Pangalengan gitu ya, Pangalengan. Saya ke daerah Pangalengan, nah saya lihat kok gak ada cicak gitu ya. Ternyata di daerah dingin itu gak ada nyamuk. Jadi kesimpulannya, ini cicak pasti belajar marketing ya. Dia pernah baca bukunya Philip Kotler, Hermawan gitu, tentang lokasi, lokasi, lokasi. Dia tahu. Nah, berarti akhirnya lokasi juga penting. Nah, bagaimana cara mencari lokasi? Sementara ini udah minus terus. Cari lokasi, ya apa namanya? Cari yang punya lokasi, diajak kerjasama. Dan namanya dulu gerakan warung sepi, nyari warung-warung yang sepi gitu ya, ajakin kerjasama. Pak, saya punya usaha namanya pecel lela, maukah kerja sama sama saya, pakai merek saya. Alhamdulillah banyak yang nolak gitu ya. Kamu pikir tempat saya sepi apa? Apa tempat saya gak laku apa? Dalam hatinya dia mungkin bilang, emang gitu. Orang sepi kan yang beli gitu ya, kita lihat. Ya setiap jalan bukan doain warung orang sepi gitu. Kita berharap ada peluang, kita berharap memberikan manfaat buat orang. Jadi kalau ada warung sepi, ayo kita ramein bareng-bareng. Itu aja dulu saya jalanin, nyari kan ada, akhirnya dapat ya, nggak jauh juga sih dari sini gitu ya, tapi memang itu kebetulan kawasan kuliner. Saya udah tahu tuh rumusnya, jadi kalau mau buka tempat makan cari memang yang orang jualan makan. Jadi di situ jantungnya orang cari makan. Jadi kalau orang nyari makan, nyarinya ke situ. Itulah kenapa Tanah Abang mahal gitu ya, kemudian sewanya mahal ya, Tanah Abang sewanya mahal, kemudian Roxy sewanya mahal, karena orang nyari handphone ke Roxy misalnya, atau ke ITC. Orang misalnya nyari kain atau garamen ke Tanah Abang. Nah, makanya cari tempat yang memang itu jantungnya orang cari makanan. Waktu itu saya pikir begitu, tapi saya nyari yang sepi-sepi gitu ya. Pas saya lihat ada satu tempat sepi lah dibanding yang lain gitu ya. Kalau yang lain kan banyak pengunjung, ini satu tempat sepi, nah dia cuma ada satu meja. Saya datang ke situ, investigasi, saya lihat ini kenapa warung sepi. Saya lihat-lihat, oh ternyata pelayanannya kacau, berantakan. Saya coba duduk di situ, pesan makanan, datangnya lama banget. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum nikah gitu ya, terus masih pacaran, datang ke situ pesan makanan, itu makanan tuh datangnya bisa nanti setelah nikah punya anak dua gitu. Saking lamanya gitu, baik. Nah, dari situ akhirnya udah saya nanya siapa yang udah tahu, udah teridentifikasi kenapa sepi, bukan lokasinya yang salah tapi mismanagement gitu ya. Saya tanya siapa pemiliknya gitu ya, singkat cerita dapat nomor teleponnya, datanglah ke rumah yang punya. Haji lah namanya, kurang lebih. Assalamualaikum Pak Haji, nama saya Rangga. Saya kebetulan punya usaha pecel lela nih deket-deket sini. Maksud saya kesini mau ngeramein tempat Pak Haji. Yuk kita ramein gitu ya, supaya rame lagi gitu ya. Nah, alhamdulillah waktu itu Pak Haji tuh nolak gitu ya. Dia bilang, waduh dek, kalau kerjasama-kerjasama gitu saya gak bisa gitu ya. Pusing lah. Gak ada orangnya. Tapi masih ada tapinya nih. Kalau ini masih ada tapinya, jadi agak mending. Kalau yang lain-lainnya udah gak mau, gak bisa. Ini ada tapinya. Tapi katanya kalau ade mau, udah ade boleh pakai tempat saya, bayarin aja peralatannya semua. Ade boleh pakai tempat saya. Berapa Pak Haji? Saya nanya ke dia. Dia bilang 35 juta ade boleh pakai, silakan. Waduh, saya bilang, kan duit gak punya gitu ya, dalam hati ya. Eh, saya negosiasi lagi. Ini negotiation skill juga sangat penting dalam bisnis. Saya nego lagi sama Pak Haji. Begini Pak Haji, gimana kalau kita jalan dulu, nanti yang 35 jutanya nyusul gitu ya.
Terus Pak Haji bilang gini, gak bisa deh, kalau ada mau, ada bayar 35 juta, nah silahkan dipakai tempatnya. Mikir lagi ya, kayak lagi, negosiasi penting. Nah, saya bilang, gini aja Pak Haji, gimana kalau kita mulai dulu, nanti 35 jutanya nyusul, saya bilang gitu. Terus Pak Haji bilang lagi, gak bisa deh, terus aja muter gitu sampai kiamat gitu. Tapi akhirnya ya alhamdulillah ada aja jalan. Jadi di saat hampir terjadi deadlock ya, hampir di deadlock, ternyata ada sepasang kuping yang mendengar di balik tembok. Kuping siapa? Bu Haji. Akhirnya Bu Haji masuk ke medan pertempuran. Begitu Bu Haji masuk, akhirnya Pak Haji, nah udah sama ibu aja lah, nah, ya, saya ada urusan dulu. Akhirnya tinggal saya berdua tuh sama Bu Haji. Gak ngapa-ngapain, ngobrol gitu ya. Gimana dek, saya dengar katanya mau pakai tempat ya, dek, intinya gimana katanya. Ya gitu, saya nego sama Pak Haji, ya saya pakai, nanti ada ini rezekinya saya cicil gitu ya. Ya gini aja deh, kata Bu Hajinya, gimana kalau ada sistemnya setoran ke kita tiap bulan. Setoran gimana maksudnya Bu? Ya udah, ada sebulan sanggup bayar berapa? Nah, ini aja bayar ke kita. Kira-kira berapa? Balikin lagi tanya kan, kira-kira berapa? Si Bu Hajinya mikir juga, 1 juta sebulan berani nggak? Tapi bersih gitu ya. 1 juta sebulan. Kalau teman-teman jadi saya, tempat yang ini 250.000 sebulan, sepi gitu ya. Nah terus ada satu tempat yang lebih rame, probabilitas orang datang dan lakunya lebih besar, bayarnya 1 juta sebulan berani gak? Nah, bismillah, akhirnya saya mulai di tempat Bu Haji dengan 1 juta sebulan. Nah, ini menunjukkan apa? Jadi di saat kita mengubah strategi, di saat kita mengubah cara, ternyata hasilnya bisa langit dan sumur, anda tahu bisa langit dan bumi, sumur gitu, apalagi itu di bawah sumur, karena kita nggak tahu. Seringkali kita mengharapkan sesuatu yang berbeda tapi terus menerus melakukan hal yang sama, akhirnya nggak akan ada perubahan. Hanyalah kesempatan saat kita menjadi pengusaha, ubah strateginya, ubah caranya, hasilnya juga akan berubah. Kalau hasilnya berubah, masih belum berubah juga, masih ada yang salah. Mungkin mentalnya yang salah, sikapnya yang salah, manajemen yang salah. Pokoknya yang salah kita aja. Apa-apa itu yang salah kita aja. Jangan nyalahin apa keadaan, jangan nyalahin kondisi gitu ya. Karena kita nggak akan pernah belajar. Nah dari sini akhirnya saya dapat, oke yang tadinya minus, oke next. Nah dari sini akhirnya saya dapat keuntungan bersih nih ya. Dapat keuntungan bersih 3 juta sebulan. 3 juta sebulan ya, ini luar biasa. Tadinya minus, di switch strateginya diubah, dapat 3 juta sebulan. Dapat 3 juta sebulan. Bayangin dulu saya kerja yang di perusahaan developer itu, udah kerja bertahun-tahun, gaji 3 koma ya, tanggal 3 udah koma. Bener, ngerasain ya, yang namanya kita bekerja untuk uang begitu, kita nyari duit dapat uang, nah uangnya harus keluar lagi gitu ya. Jadi kita yang diatur uang, bukan kita yang atur uang gitu ya. Nah, saya ngerasain banget itu awal tanggal 28 tuh, tanggal 28, 25 tuh biasanya di range itu gajian, terus awal-awal bulan tuh udah habis lagi. Ya, udah begitu udah gajian store istri, kalau udah store istri kan no refund. Gak bisa dibalikin, hangus sudah hitungannya. Iya. Udah gitu bayar cicilan motor, terus kontrakan apa semua habis. Awal bulan tuh udah habis, numpang lewat aja. Nah tapi begitu saya mulai usaha, terus ganti strateginya, oh ternyata ada gerakan warung sepi, terus akhirnya berkembang jadi franchise. Ini hasilnya luar biasa gitu. 5 bulan langsung dapat 3 juta. Sini akhirnya saya mulai merencanakan hidup. Mulai merencanakan hidup, membuat rencana pengembangan berikutnya. Dalam 1 tahun saya harus punya 10 cabang. Jadi ya gerakannya gerakan warung sepi lah, banyak kerjasama-kerjasama gitu ya. Terus akhirnya dalam 5 tahun saya harus punya 100 cabang. Gitu.
satu kalimat yang sampai sekarang masih nampar itu, buat rencana hidupmu sendiri atau seumur hidup kamu jadi bagian dari rencana hidup orang lain. Gak peduli mau pinternya kayak apa, rajinnya kayak apa, kalau gak punya rencana hidup sendiri pasti akan selalu direncanakan oleh orang. Nah ini di sini saya bikin, okay, next. Satu cabang 3 juta. Ini keajaiban di bisnisnya ada faktor kali gitu ya. Nah ini yang harus dimanfaatkan oleh kawan-kawan gitu ya. Terus kalau punya 10, 30 juta. Nah, saya niatin punya 100 dalam waktu 5 tahun gitu. Ternyata dalam 5 tahun ya alhamdulillah sekarang udah nyampe cabang ke 105. Kemarin saya buka di Tabalong itu 101, ini di Depok. Ini ada lagi di Cilodong, kemudian Kerawang. Sekarang sudah sampai 105 sebelum Lebaran. Ya. Nah, ini sebaran outletnya sudah mulai merajalela. Ya. Oke, next. Ini teman-teman tadi jangan pernah meremehkan bisnis recehan. Ya. Recehan juga kalau dikumpul-kumpul jadi banyak. Ini hasil riset tentang kuliner juga luar biasa. Ya. Pecel lele, gitu. Kalau dijumlahin pecel lele se-Jabodetabek aja. Dari Jakarta, Bogor, Margonda, Depok misalnya sampai Bekasi. Itu pasti puluhan miliar. Tukang bakso juga kalau dikumpulin triliunan. Nah ini produknya, ya, tadi kan lebih ke cerita awal mungkin lebih ke bagaimana sikap atau mental pada saat mulai bisnisnya. Tapi ya mental juga nggak cukup gitu ya, semangat punya, produk nggak punya juga percuma juga. Nah, harus punya produk, kemudian produk itu kita harus yakin, tadi seperti Pak B bilang, harus tahu persis apa kelebihan dan kekurangan dari produk kita. Jadi produk knowledge ini harus ngerti banget. Karena gak mungkin ada produk yang gak punya kekurangan. Juga gak mungkin juga kalau produk gak ada kelebihannya ngapain dijual. Kita harus tahu apa kelebihan dari produk kita dan apa kekurangan atau kelemahan dari produk kita. Kalau bahasa manajemennya apa namanya? SWOT. Nah, tapi kita bicara kelebihan dan kekurangan. Nah, karena saya jualannya lele, nah saya harus tahu dong apa kelebihan ikan lele. Kelebihannya udah pasti dagingnya gurih, lebih sehat, mengandung omega 3-6 dan sebagainya. Nah, ya, kemudian tekstur dagingnya lebih lembut, durinya lebih sedikit, jadi makannya lebih gampang, aman buat anak-anak, gitu ya. Nah, itu sekian banyak kelebihan ikan lele. Tapi kekurangannya juga ada. Kekurangannya kita harus tahu. Yang harus kita lakukan adalah asah terus kelebihan sampai orang akhirnya melupakan kelemahan. Setiap manusia punya kelebihan, setiap manusia punya kekurangan. Yang harus kita lakukan terus tambah kelebihannya, tingkatkan kelebihannya sampai orang akhirnya lupa sama kekurangannya. Jangan fokus sama kekurangannya. Kalau fokus sama kekurangannya biasanya minder, gak maju-maju. Kekurangan lele apa? Nah, kita juga harus tahu. Saya harus tahu waktu itu. Oh, kekurangan lele. Banyak orang nggak suka makan lele, termasuk saya dulu, gitu ya. Karena lele itu bentuknya serem, kayak ular. Warnanya hitam, panjang. Jadi orang mau makan lele tuh geli katanya. Oh, apalagi lihat palanya tuh, takut dipatok, gitu ya, kayak ular. Nah itu kekurangan lele yang pertama. Jadi, oh masih aman. Ini orang masih menilai lele ini atau orang gak suka lele ini bukan karena rasanya gak enak, cuma karena persepsi, takut gitu ya. Nah, kemudian kekurangan lele yang kedua apa? Asal usul, jadi persepsi masyarakat tentang asal usul makanannya. Makanan lele itu dari kita untuk kita ya. Padahal aslinya gak begitu ya. Karena image di masyarakat ini, lele ini kalau gak ternaknya di Longyang, Longban, kolong kandang ayam, kalau gak kolong jamban. Saya lihat-lihat sendiri peternakan-peternakan lele yang ada, wah modern ya. Maksudnya gak asal ternak barangan,
Nah, kalau lele makannya apa aja, ya namanya juga lele, gak sekolah gitu ya. Siapa yang mau ngajarin? Oke. Nah, apalagi saya punya namanya ada kenalan di Sawangan ini, jadi peternakan lele, ya ini juga belum lama dikembangin, namanya lele bioflok. Lele bioflok budidayanya apa namanya di kolam yang bersih, itu juga air bersih, pakai bakteri apa bakteri bioflok gitu ya, sehingga daging lelenya tuh lebih enak, lebih kenyal. Ya. Nah ini ada yang lebih luar biasa lagi si kolamnya ini. Jadi sekalian Asmaul Husna 24 jam sehari. Ya teman-teman alumni SU, gitu. Lelenya juga lebih soleh dan yang makannya juga mungkin jadi lebih soleh. Iya. Yang tadinya sholatnya belang-belang mau makan lele gitu ya, oh ini rajin sholat. Ya siapa tahu, kita nggak tahu, gitu ya. Nah ini karena memang nggak seperti yang dibayangin. Kalau lele diterkai sembarangan, saya juga nggak mau jualnya. Ada tanggung jawab moral pasti di customer. Nah sekarang saya justru makin cinta sama lele karena oh ini luar biasa. Kita kerja sama sama Biotrop, lembaga penelitian di bawah IP, apa di IPB gitu. Nah di situ juga budayanya apa namanya betul-betul sangat diperhatikan, nggak salah-salah. Oke, next. Nah, ini produk-produknya, jadi selalu keluarkan menu-menu baru, selalu ada yang baru, ya. Apa namanya? Dan saya selalu nggak pakai nama yang aneh-aneh, gitu ya. Supaya apa? Supaya adaptasi dengan konsumen lebih cepat, adaptasi dengan konsumen lebih cepat, supaya konsumen tuh nggak pusing-pusing lagi bayangin kita jual apa, gitu ya. Itu juga penting. Karena mengkonversi ide jadi uang, jadi kan harus ada adaptasi. Semakin susah konsumen melihat, mencerna, semakin lama nanti terjadi transaksi. Dia nanya kenapa ke saya, Mas kok namanya pecel lele lela sih? Kenapa nggak rumah lele lela atau ikna lele lela gitu ya, supaya keren gitu. Kalau saya rubah namanya jadi rumah lele lela, mungkin adaptasi sama konsumennya lebih lama. Tapi begitu ditulis pecel lele lela, minimal orang tuh walaupun sekilas pecel lele udah kebayang lele digoreng dikasih sambal. Coba kalau rumah lele, oh ini lelenya diapain, gak mana tuan rumahnya gitu kan. Kan jadi mikir-mikir, tapi kalau pecel lele, oh ada lele digoreng, kasih sambal gitu kan. Nah, adaptasinya jadi lebih cepat. Nah, kemudian nama-nama yang gampang juga orang ingat, dan akhirnya juga banyak produk-produk yang tadinya sebetulnya umum tapi di lele akhirnya jadi brand tersendiri, kayak lele saus padang gitu ya misalnya. Nah, ini juga akhirnya jadi ciri tersendiri gitu ya. Nah bukan cuma produk juga, ternyata ada produk, ada pengalaman. Kalau cuma bicara produk, kenapa ke pecel lele makanannya enak gitu, ah itu mah biasa, udah gak. Restoran lain juga makanannya enak. Kenapa harus lele? Oh, ternyata kalau ke lele mau datang pagi, siang, sore, malam, selalu diteriakin, gitu ya. Selamat datang, selamat pagi di lele. Walaupun itu malam-malam. Jadi ada pengalaman kan orang yang datang. Jadi nggak cuma nyeritain makanannya. Oh, ada yang gratis yang namanya lele seumur hidup. Kalau di pecel lele ada lagi yang diceritain, itu experience. Oh, yang ulang tahun makan gratis. Kalau kamu ulang tahun, misalnya kamu ke lele, makannya gratis. Kamu ngajak orang 100 orang juga gratis, asal teman-temannya nggak makan, nonton aja. Gitu. Yang gratis, yang makannya aja, gitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman ini kemudian dikombin dengan produk, akhirnya ya ini bisa apa namanya menjadi cerita tersendiri. Karena saya percaya sampai dengan saat ini promosi yang paling efektif adalah dari mulut ke mulut. Nah sekarang kan mulutnya lebih gede, ada mulut Twitter, ada mulut Facebook, ada mulut macam-macam. Tetap ini harus dimanfaatkan. Jadi buatlah customer yang bercerita tentang bisnis kita. Ya. Oke, next. Dari situ akhirnya media akhirnya ngelirik sendiri. Jadi bikin experience, akhirnya media dan sendiri. Kalau di bukunya ini apa namanya Seth Godin ya, ada Purple Crow.
jadi apa namanya teori sapi ungu ya, kalau orang lihat sekumpulan sapi warnanya sama gitu ya, tiba-tiba ada sapi yang warnanya ungu, semua mata pasti akan melirik ke situ. Nah, ini juga kita juga lagi dalam proses lagi, kira-kira apa nih Lela ke depan berikutnya apa gitu ya. Karena ya udah pasti ada tantangan lagi kan untuk naik ke level berikutnya. Ini kita gali terus, tapi unsur-unsur itu harus terpenuhi, experience gitu ya, produk unik. Apalagi ini mau keluar negeri, di luar mungkin bukan cuma bicara lele gitu. Apa yang mau saya bawa keluar? Jadi ya, kita pakai nama. Tadinya kan sensasi makan lele. Kalau di luar negeri, Indonesian Spicy Adventure. Jadi petualangan rempah-rempah Indonesia yang akan kita bawa ke luar negeri. Gitu ya. Oke, okay, next. Nah, ini otet-otetnya, next. Ini karena waktunya terbatas ceritanya. Jadinya karangan bunga, terus antrian awal-awalnya ya. Ini rahasia ya sebetulnya, bayaran. Jadi kita bayar orang buat ngantri, bayarnya pakai voucher, tapi ya kasih voucher gitu ya. Terus karangan bunga kita beli sendiri ya. Selamat dan sukses dari Bank BCA. Iya. Ya, sebenarnya kita kan nasabah, nasabah di satu bank. Nah, bank itu kan pasti sayang sama nasabahnya. Kalau nasabahnya, walaupun dananya kecil ya cuma 500.000 gitu ya. Nah, bank itu kan sayang kan sama nasabahnya, pasti pengen juga kalau coba nasabahnya buka, pengen ngasih karangan bunga, cuma nggak ada budget. Nah, kita yang salah. Nanya, mas itu apa membohongi publik gitu? Enggak, siapa bilang? Itu kan kayak iklan-iklan di TV kan membangun persepsi, membangun persepsi. Sama kayak iklan sampo, coba perhatiin kalau iklan sampo ya, kalau orang keramas tuh kayak enak gitu ya, keramas kayak nikmat. Eh, saya keramas boro-boro gitu, aku pengen buru-buru disiram gitu ya, sampai dihayati gitu. Makanya berharap bokap itu ibu-ibu ketemu siapa gitu, atau bapak-bapak gitu. Siapa gitu. Kan gak gitu juga. Atau misalnya kayak alat fitness, nah, alat fitness tuh kan kalau di TV kan kelihatannya enak gitu ya, gitu, gitu ya. Nah, kalau dicoba aslinya berat di paha. Nah, ini kan bagaimana membangun. Jadi jangan sampai orang mempersepsikan bisnis kita cuma dari kelihatannya. Pas lewat misalnya ada misalnya buka, wah kelihatannya rame tuh banyak karangan bunga, gitu ya. Wah kelihatannya rame tuh banyak yang ngantri, kayaknya enak. Ini harus ini ya, persepsi yang muncul. Jangan misalnya, oh itu ada restoran baru buka, tapi kelihatannya sepi. Ya. Jadi orang belum masuk, tapi sudah membangun persepsi di benaknya bahwa itu nggak enak, itu nggak rame, itu nggak laku. Nah, ini persepsi ini yang harus kita munculkan ya, dalam bisnis kita. Kalau bisa tuh parkiran motor gitu ya diramein. Parkiran motor tuh sebanyak-banyaknya parkir di tempat kita. Kalau mobil kan 1-2 mobil aja udah ketutup, tapi kalau motor, oh kelihatannya jadi rame. Pangkalan ojek aja pindah. Oke, next. Nah, ini tuh saya kan selalu terinspirasi ya, terinspirasi sama brand-brand luar gitu ya. Harapannya kita bisa kayak mereka. Salah satunya tuh Starbucks. Nih, saya tuh senang sama Starbucks karena dari jauh tuh orang udah bisa lihat lingkaran hijau tuh Starbucks gitu ya. Terus saya daftarin dulu mereknya tahun 2008 sampai keluar tuh sertifikatnya, tapi dari Starbucks gak setuju karena dinilai bisa menyesatkan konsumen Starbucks gitu ya. Kalau saya pikir ya juga gitu ya, dulu di Margonda ada pokoknya kayak gitu. Orang lihat apa orang lewat di Margonda, wih ada Starbucks buka di Margonda. Motor parkir, ya hele. Emang ya, ternyata memang bisa begitu. Nah, yang kita belajar dari sini apa? Kadang memang bisnis ini tidak bisa menghindarkan kita dari dari terinspirasi. Ada yang bilang nyontek. Terus kalau nyontek, so what? Nyontek dalam konteks apa? Nah, seringkali yang ada di mindset kita nyontek itu udah nggak boleh ya.
apalagi kalau di sekolah-sekolah ada tulisan mencontek awal kehancuran generasi bangsa. Orang kalau lihat nyontek-nyontek dikit tuh alergi. Padahal yang ngajarin nyontek sebenarnya siapa? Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewan. Beliau ngajari apa? 3N. Niteni, nirui, nambahi. Amati, tiru, modifikasi. Yang gak boleh itu ATP. Itu tadi kan ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang gak boleh itu ATP, amati, tiru, plak. Itu plagiat namanya, nyolong. Saya belum tahu tuh. Saya bikin gitu kan, oh lelenya ditaruh di tengah ya. Ada filosofinya juga, oh lelenya dulu di dalam lingkaran hitam putih, kalau ibarat TV dulu hitam putih gitu ya. Wah ini harus punya karakter sendiri. Pokoknya kan gak mungkin kita luar negeri misalnya kan logonya begini, kayak Starbucks gitu. Udah kita harus punya karakter sendiri. Kita bikin logo baru, lelenya lebih berwarna gitu ya. Lelenya lebih berwarna. Kemudian itu filosofinya adalah logo itu adalah daun ya. Jadi lelenya jadi naik daun ya. Itu terus yang tadinya pecel lele sama lelanya apa namanya seimbang, pecel lelenya jadi lebih kecil, lelanya jadi besar. Kalau di awal-awal memang pecel lelenya harus jelas. Nah, lama-lama nanti lelenya hilang gitu ya, istirahat udah kecapean gitu ya. Jadi tinggal lelanya aja. Nah, kita nggak tahu nanti jadi apa. Tapi pastikan bahwa brand kita juga terus bermetamorfosa. Brand kita juga bergerak. Nggak gitu-gitu aja. Ada nyawanya. Nah, siapa yang bisa memberikan nyawa, yang bisa memberikan cerita? Ya kita sendiri. Inilah yang disebut dengan business plan. Lebih enak kalau kita nyeritain business plan ya kayak begini. Gitu. Ya. Ini perjalanannya dari awal begini, 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 begini. Ini akan lebih enak. Jadi kita membangun story dari bisnis kita. Jadi ada karakter-karakter yang dimunculin. Kita juga nggak tahu kalau kita belajar story bisnis gitu kan. Story itu kan akhirnya membangun persepsi, membuat kita dekat sama yang melihat gitu ya. Nah, apa contohnya misalnya? Kalau KFC kan identik sama siapa? Colonel Sanders. Nah, Colonel Sanders itu digambarkan sebagai satu sosok tukang masak di kapal perang Amerika yang saking enaknya masak, dia dapat gelar kehormatan kolonel. Jadi gelar kolonel kehormatan gara-gara masaknya enak. Bayangin apa yang ada di persepsi publik begitu melihat tukang masak. Tukang masak dapat gelar kehormatan kolonel ya. Sudah gitu sudah tua berarti udah menggambarkan pengalaman. Nah ini nanti apa namanya dari juga cerita ini ya akan menjadi apa namanya akan menjadi bagian dari sejarah bisnis kita. Oke, next. Nah, ini logo menyesatkan. Terakhir anak saya, terus saya sama anak saya Giant Bekasi gitu ya. Kalau anak kecil kan udah bisa belum bisa baca tapi tahu logo. Next. Oke, next. Ini penghargaan ini apa namanya? Sebelumnya. Jangan dibaca bawahnya ya, atasnya. Jangan salah baca. Oke, next. Ini pengalaman, ini juga pengalaman bersejarah juga bisa masuk istana gitu ya. Apa namanya? Mungkin jarang juga kita dapetin, alhamdulillah kita bisa. Sana, next. Ini pecel lele cabang Istana Negara. Oke, okay, next. Nah kemarin kita pegang catering Asia Afrika itu hampir 100.000 box. 100.000 box untuk Jakarta dan Bandung. Ini aktivitasnya di sana. Nah ini yang saya bilang tadi
selalu ini saya pegang dari dulu, dari zaman Lela masih apa ya, masih kecil lah, mungkin masih kecil bersama kami akan mendunia. Alhamdulillah sekarang sudah mendunia. Oke. Next. Ini otot-otot di Malaysia. Di Malaysia juga besar-besar di sana. Next. Ini kantor pusat yang di Malaysia. Next. Nah, saya bilang banyakin parkir motor. Di sana juga sama, banyakin parkir motor. Motornya motor gede gitu ya. Next. Nah, ini di Malaysia ini masuk acara kalau di kita nih apa namanya, wisata kuliner ya. Wisata kulinernya Pak Bondan di sana, jalan-jalan cari makan. Ini juga booming lah ya di sana. Oke, next. Kemudian artis-artis Malaysia udah banyak nyoba. Saya pilih yang cakep-cakep aja. Saya pasang kebanyakan. Nah, ini sudah bersanding dengan KFC di sana. Mudah-mudahan bisa bersaing. Oke, next. Nah, ini sudah sebelah-sebelahan lah ya. Tidak apa-apa. Kalau di Indonesia tuh di rest area. Nah, ini apa namanya? Kita jualnya di luar negeri kayak gini. 6 sampai 7 ringgit sekarang udah naik harganya. 8 sampai 9 ringgit. Nah, ini lele. Ya, mungkin itu aja teman-teman, dari sebuah warung kecil akhirnya bisa merajalela dan ke dunia. Sekali lagi ya, semua karena ya kita lakukan saja apa namanya, apa yang menjadi cita-cita kita, apapun resikonya, apapun tantangannya, itu hanya bagian dari proses. Proses yang akan membesarkan kita. Dan saya yakin bahwa tidak pernah ada cita-cita yang terlalu tinggi, yang ada hanya upaya yang tidak setinggi cita-citanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.